kalian juga menjadi sorotan oleh publik bersama Dewi Persik. Itu bener gak sih kabarnya? Aku nyaman sama dia. Jadi gini, kalau orang melihat sosok Dewi Persik suka marah-marah di Instagram, mabuk-mabuk segala macam. Tapi buat aku dia orangnya apa adanya dan dia sejujurnya orangnya sangat tulus dan baik hati sekali. Yang membuat aku benar-benar merasa terpukau setiap Jumat dia selalu berbagi. Kita syuting setiap hari, tapi Jumat dia selalu order makanan banyak sekali buat kru, buat siapapun yang lagi tugas bareng bersama kita. Dia bilangnya Jumat berkah. Ini sih buat aku satu pelajaran sekali ya, bahwa seorang Dewi Persik dengan kesibukan dan dengan keartisannya dia sangat luar biasa, dia masih mau berbagi dan sangat peduli. Dan satu hal yang tidak pernah bisa aku lupakan adalah dia tuh setiap hari selalu bekelin aku makanan. Setiap hari. Isinya kurang lebih selalu sama, nasi merah, ikan pindang, sambal terasi, sayur labu. Itu setiap hari, karena aku bilang sama dia, dia nanya sama aku, mas kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sendiri. Jadi gak ada yang masakin, gak ada. Yowis, aku bawain makanannya. Selama 2 tahun ini kita bareng, dia selalu bawain aku makanan, selalu pakai tempat. Selalu. Jadi itu yang membuat aku merasa nyaman sama dia, karena dia bisa menjadi diri dia apa adanya tanpa harus takut. Aku kan orang yang tidak menjudge ya, selama orang itu baik dan aku yakin dia adalah orang baik, aku tidak peduli orang mau berbicara seperti apa di luar, seperti apa dia suka marah-marah. Tapi buat aku, sosok dia yang mau berbagi itu adalah satu nilai plus yang luar biasa. Bentuk perhatian seperti itu sudah 2 tahun. Ketertarikan masing-masing dari karya ke DP dan DP ke karya seperti apa sih gitu? Di depan layar mungkin dia terlihat berbeda sama asli ya, kan? Buat aku tuh dia sangat berbeda sekali. Aku tuh nyaman karena bisa ngobrol sama dia, bercanda segala macam sama dia. Dan dia seorang diva dangdut yang bercanda, kalau kita bercandain tidak pernah masuk ke hati selama tidak diserang. Dan karena kita begitu dekat, jadi dia juga tahu kalau aku bercanda, dia pun akan membalasnya dengan bercanda. Dan kita 2 tahun ini kita gak pernah berantem sama sekali. Sama sekali. Tidak pernah ada konflik antara aku dengan Dewi Persik. Yang ada kita ngobrol biasa, bercanda biasa. Sama satu hal, dia begitu peduli sama orang tua. Dan aku adalah family man. Jadi ketika aku melihat sosok perempuan yang cinta sama keluarganya, sama orang tuanya, itu membuat aku semakin wow, ini nilai plus lagi dari seorang Dewi Persik. Di satu momen sebuah program yang dipandu sama Karian dan Dede juga pernah menunjukkan bahwa Karian sempat melamar. Itu sampai pada titik itu karena gini, Dewi Persik itu suka berbagi orangnya. Dia suka ngasih aku ini, suka ngasih aku itu, ini itu. Terakhir dia kasih aku berlian. Maksud aku, ya anggaplah kita ini berteman. Ya ketika teman baik memberikan satu hadiah yang luar biasa sekali kalau buat aku, berlian itu diamond, ya gak ada salahnya juga dong aku juga kasih satu barang yang dia suka. Kurang lebih kayak gitu sih kalau aku ya. Terlepas orang mau berpikir seperti apa, yang penting aku happy, dia happy, kita senang, kita nyaman. Tapi celetukan kasar itu gimana sih Karian? Celetukan kasar gimana ya? Ya akhir tahun katanya mau nikah. Masa idahnya berapa lama lagi ya? Gak lagi sih masa idahnya. 2 bulan lagi ya. Ya pokoknya doain papaku sehat itu aja. Tapi ada nggak sih kayak target-target dalam hidup untuk mengakhiri masalah aja? Sama-sama single kan ya? Ya, mengakhiri pasti ada. Dengan siapa sudah terpikirkan. Masalahnya adalah hanya menunggu takdir dari itu. Tapi kak, dengan segala problematika yang ada dalam diri Dewi Persik, yang kalian juga katanya Dewi Persik adalah sosok yang berbeda dari yang masyarakat lain kita gitu. Siap menerima itu semua nggak sih? Karena aku tahu dia seperti apa aslinya. Jadi buat aku, ya aku menerima dia tuh aslinya. Bukan berarti bahwa dia sengaja berbeda ketika muncul di depan kamera, enggak. Tapi maksud aku, ya aku udah kenal dia seperti apa orangnya. Jadi buat aku tidak masalah sama sekali sih. Termasuk kegagalan-kegagalan yang pernah dialami. Aku juga pernah gagal, semua orang pernah gagal. Tapi kan itu hidup, justru semakin banyak gagal, semakin banyak belajar. Berarti satu kriteria enggak sih? Banyak gagal maksudnya? Enggak, dia berisi kriteria Karian juga? Iya.
yang apa sih hal lebih spesifik lagi gitu kak, mungkin yang kriteria Karian lainnya ya. Yang selain yang Karian sebutkan tadi yang ada di video musik gitu. Dia selalu mengingatkan aku untuk sholat, selalu mengingatkan aku untuk mengaji, selalu mengingatkan aku untuk infak dan bersedekah. Lengkap bukan?